Atas jasa-jasanya kepada negara, pangkatnya dinaikkan menjadi Kopral KKO TNI Anumerta Harun bin Said alias Harun Thohir bin Mandar. Bendera merah putih setengah tiang dikibarkan oleh masyarakat. Anggota Korps Komando Alri Harun bin Said alias Harun Thohir bin Mandar dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 050/TK/1968, tanggal 17 Oktober tahun 1968. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta, dan kini namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan Markas Korps Marinir, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Kuitang, Jakarta Pusat, dan Kapal Republik Indonesia, KRI Usman Harun 359, dan Bandar Udara Harun Thohir di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.